Rasa macam nak ambil sim lagi lah. Tapi nak ambil sim apa eh? Aku dah pernah ada slash workery, pushing Ashura, S-Dragon, Cosmo Valkyrie, Flame MQ, Flame MQ. Dan aku pula pernah ada Dead Hades, Bloody Longinus, Legends Prison, Siege Excalibur, Pegasus, Arthur Kronos, Longbow Launcher, Riva Phoenix, Gisfafni Original Takaratomi, yang video ni masih lagi belum upload. Dan Dark Deck Sizer. Dan aku pula pernah ada buat background. Maybe apa lagi aku nak unbox? Hello. Aku nak cakap hello kat siapa ni? Beli apa lagi lah aku boleh unbox. Mana phone aku eh? Mana phone aku? Aku pun ambil lah phone aku. Buka. Buka Google. Dan buka Google. Kenapa aku nak fikir panjang sedangkan waktu aku pergi jalan KL tu aku dah beli? Dan kenapa pula aku nak kena cari Beyblade yang online? Hello and assalamualaikum guys. So hari ni aku nak unboxing satu lagi Beyblade. Beyblade ni aku dah buat unboxing tau, tapi video tu kurang jelas, tak best aku tengok. Jadi dan video tu ada juga moment aku buat kat KL. Dan Beyblade ni aku beli dekat R&R tu dia Pak Tam. Apa mungkin tahu bagi orang-orang Kedah yang mau pergi KL, mungkin dia pakai berhenti kat R&R tu sebab makanan dia semua sedap-sedap. Dan mungkin depa kalau pergi waktu malam mungkin hampa takkan nampak kedai tu sebab kedai tu mana buka waktu malam kan. Aku ni aku pergi waktu kali kedua. Beyblade ni aku jumpa waktu kali kedua aku pergi kat Pak Tam. Tu dia Pak Tam. Apa tak aku terpaksa duduk sini. Saya lah kat situ nanti saya cakap sangat tak elok sebab tak kemah lagi. So Beyblade ni siri Beyblade Burst pun aku tak pernah nampak. Sebab ni ialah dual layer system. Beyblade ni agak rare sebab Beyblade ni hampa boleh beli dekat tu dia Pak Tam. Waktu aku beli tu tinggal lagi dua. Ni yang kedua. Tinggal lagi satu je. Aku rasa mungkin dah habis. Kalau bagi hampa nak beli, mungkin tak ni kot. Okay, Beyblade apakah itu? Ini dia. Random Boosted Volume 5. Random Boosted. Hampa tengok Boosted dia. Hampa apa Boosted? Kalau hampa nampak bukan. Oh, lawa. Oh, Boosted dia. Beyblade ni aku dah cakap. Beyblade ni aku dah cakap dekat hampa yang aku dah pernah unbox. Sebab hampa tengok je stiker ni. Aku dah cuba pasang. Jadi aku letak balik sebab video tu kurang jelas. Jadi semua aku pergi kerja elok-elok dan aku letak ni. Bagi yang lagi kemas. So jom kita unbox lah. Sekejap. Enyak. Enyak. So guys, ini dia Beyblade aku nak unboxing. Random Boosted. Apa tengok stiker dia ada. Tiga dah hilang sebab aku dah letak. Waktu tu aku nak main dengan saudara aku. Jadi aku dah buka lah. Dan aku dah pernah buat unboxing. Ni video dia. Aku dah pernah buat unboxing dan ada moment sikit. Mari aku tunjukkan dia punya ni. Sekejap. Aku tunjukkan dia punya video. Tapi aku tunjuk moment je lah. Hello and assalamualaikum guys. So dia orang KL kan? Ah ni. Cakap ya. Aku KL.
Hebatnya kau. Aku kan. Aku cakap aku mau cakap macam KL, cakap aku KL. So tu jangan ngelawak. Aku rasa mungkin hampa tak faham. Sebab Amir aku ceritakan satu persatu lah. Sebenarnya aku duduk buat video dalam bilik dia. Bilik abang dia lah sebab kami tetamu. Jadi aku tumpang bilik dia untuk buat video. So mungkin lah waktu tak ada mungkin. Duh, apa dia yang cakap ni? Dan waktu aku cakap tu, aku suruh dia cakap bahasa KL macam cakap dah hai aku Iki apa semua kan. Aku panggil dia Iki je. Aku tak tahu nama penuh dia. Teruk kan aku ni. Aku hanya panggil dia Iki. Sebab tu nama panggilan kan selalu panggil dia Iki. Dan kakak aku belajar kat KL. Mungkin kami akan pergi jalan kat KL. Dan mungkin aku akan ada unboxing bilik-bilik. Macam apa tahu aku dah pernah ada. Aduh kacau lah. Aku dah pernah ada original Takaratomi punya Gears of ni. Ni harga tak buang lagi. Tapi aku dah unbox. Video tu tu ada kat Alung aku. Jadi Alung aku dah hantar lagi. Dia duk edit-edit tapi dia hantar dekat dokumen. Macam kalau kat tempat tu kita delete dia, kita boleh ambil balik lah. Jadi agak makan storage lah bila bagi kat aku. So video tu mungkin lama lagi. So tak, aku tak mahu unbox lagi. Kita tak tepi dulu balik ni. Sebab hari ni aku bukan cara-cara nak buat unboxing. Dan hari ni juga aku nak promote jus Ratu Morinda Plus yang diusahakan oleh Datuk Azhar bin Abdul Hamid. Yang produk dia ni bagus. Aku dah minum. Rasa dia memang, dulu aku sakit. Aku sakit perut gastrik. Aku minum-minum banyak ni, hilang sakit gue. Macam kalau hampa sakit, ubat ni ayat Ratu Morinda Plus ni, jus mengkudu ni, bagus kalau hampa nak. Kan dah kenapa goyang. Okay, bagus ayat ni sebab dia boleh hilangkan hampa punya sakit. Kalau hampa ada sendi yang sakit, hampa boleh minum ayat ni. Tapi dia kita tengok kat sebelah ni. Kat sini dia ada tulis diedarkan oleh Emerald Life Marketing. Dan hampa boleh beli dekat nombor 73 Jalan Muni, Tamaria Muni, 0800 Sungai Petani, Kedah Jalaman. Ni ialah rumah aku punya ni, lorong nak nombor rumah aku lah. Kalau apa macam nak mai buat bidang aku, kau boleh mai sini. Kalau inilah, dan ni nombor apa ni, apa kalau apa nak beli ayat ni, apa boleh call 04 444, tekan-tekan tak dapat, piik, 04 444 5381. Ampa boleh call ni ataupun ampa boleh call terus ayah aku 019-426-4030 dengan harga RM80. SM ni aku tak tahu maksud dia. SS ni aku hilangkan, kenapa mahal lagi. Dan expiry date ya, bagus ni. Ayah ni bagus. 2000 tahun depan punya tahun depan. 2 tahun yang akan datang baru boleh minum. Ampa baru boleh minum. Baru expiry 1 Ogos. Lama ni. Bagus ni. Di buatan Malaysia. Dan dia tak ada tanda halal. Tapi ni ayah aku yang buat kat rumah aku ni. Jadi dia produk Muslim lah, memang halal lah. Dan dia 100% Nutrilin. Kat sini ada QR code dia. Dan ada dia punya Facebook. Nama Facebook dia Emerald Life Marketing HQ Henshin. Dia punya depan 500 Mobile Legends. Dan ni dia punya maklumat pemakanan. Setiap 100 gram tenaga 100 kalori carbonarite 2.3g, protein 0.1g dan lemak 0. Jus berkhasiat Emerald Life, bahan-bahan mengkudu stevia. Satu dunia sudah mengenali khasiat buah mengkudu. Dan bagus ayat ni. Dan kat sini pula kita boleh baca 100% tanpa bahan pengawet. Memang je buah je yang ada. Buah, jus buah ni je yang ada. Je tak ada mandalin. Dan tambah stevia dengan ni je.
Dan Sila habiskan jus ini dalam tempoh 3 bulan setiap selepas dibuka. Takut dia ni lah. Aku tak faham maksud dia. Takut dia tak jadilah kot. Sebab ayah aku selalu ikut ayah aku cakap kena minum. Kata tak jadi. Cara pemakanan. Amalkan. Bukan nama aku lah. 2 kali sehari sebelum makan. Setengah sukatan kad yang disediakan. Goncang sebelum guna. Dan aku tak mau bangsa. Itu je promo aku pada hari ini. Dan kita sambung unboxing Beyblade. So, apa yang menarik pasal Beyblade ni? Ha, kenapa aku beli kan? Beyblade ni dia mempunyai disk 00. Aku ada cakap. Aku tinggi nak ada disk 00. Aku memang nak cari disk 00 ni. Kalau beli kat Judgment Joker, payah nak cari dengan... Kalau beli Chosek Eclis, mana nak dapat di 00 ni? Dan kita ada ni, Eternal Drive. Aku dah tak stiker dah pada hari tu ni. So, jom kita tengok. Ah, ni bukan owner dia. Owner ni ialah owner Wizard Fafnir. Bukan Giz tu Friday lah. Ya, ni budak yang mengarut. Dan drama dia G5 B67 Starter Pack. Dan dapat launcher. Dan dia lah H 6 plus 6 plus. Tak tahu maksudnya. Dan belakang ni aku beli dengan harga RM10 lah. Dulu, waktu aku nak beli tu aku pening. Berapa ringgit harga ni? Tak mungkin lah sampai ni kan. Sebab aku kan reti benda-benda ni. Dia tulis gasing MIX4 card. Dan benda tu tak mungkin. Tak ni, dan V ni, aku rasa Vogue ataupun Valkyrie. Dan ni ialah random boosted volume 5. Dan juga kita tengok belakang, aku yang busa letik ni supaya jadi kemas sikit. Dan ni dia tulis Xeno Excalibur. Bukan Xeno Excalibur. .A.M.I. Tapi ni, aku tak tahu nama dia, aku panggil dia Rockbuster. Disk yang dia pakai ialah disk M. Ataupun kalau tengok kat depan dia pakai disk 00 lah. Kat sini pula dia macam pakai disk. Disk ni aku rasa disk Voltrek, Victoria Voltrek. Ataupun Storm Prison. Ataupun Cillian Zeus. Aku rasa yang tu. So tanpa membuang masa je kita unbox. Aduh. Ding. Kita menggunakan pisang ajaib. Payahnya aku nak unboxing. So, kalau apa nak tengok aku ni, aku bukan pakai tripod. Aku pakai benda-benda biasa je. 22 bulan ni ada lagi video. Dengan penuh usaha aku buat benda ni, tiba-tiba aku nak kena potong pula. Sekejap, okay, aku buka link. So guys, dah buka. So, jom kita tengok. Aku potong tu. Aku tak cakap apa aku potong tu. Aku tak boleh buka ni. Apa hal ni? Masalah pula benda ni. Kenapalah aku pergi setik. Dia yang buat dia. Tak tahu. Sekejap. Malas lagi aku akan pergi atas. Aku akan cuba untuk cari Beyblade lah. Beyblade yang. Tolong komen sikit. Aku tak tahu nak ni. Beyblade apa. Jom kita buka. Buka. Kita buka. Buka lah. Kita dapat Winders. Agak boleh lah. Ish, Beyblade ni bahaya. Dunia winder. So, jom kita tengok packaging dia.
macam Maybelline original. Tapi ni nanti aku akan cuba untuk beli Impero ataupun Winning Valkyrie. Winning Valkyrie. Ni dah pahal tu kat belakang ni. So kita boleh tengok kat sini yang kita akan mulakan dengan dia punya tribo. Tribo dah. Punya launcher. Launcher dia warna hitam. Okay kak. Itu kita terpasangkan. Agak kuat lah. Kalau lampu taik kuat-kuat, agak kuat lah. Ni launcher dia. Sekejap. Kita adjust. So, ni stiker dia. So, kita akan mulakan dengan yang punya driver. Driver dia ni Eternal. Driver Cosmo Valkyrie ataupun Air Knight ataupun Archer Hercules. Driver ni driver stamina. Macam mana aku tahu? Sebab Beyblade stamina je yang pakai driver ni. Tu driver ni kita tak ada. Kita mulakan, kita ambil layer dulu. Sorry, excited ni. Rockbuster. Aku namakan je, aku tak tahu nama asal dia. Sebab aku namakan Rockbuster, apa nampak ni? Nampak macam batu-batu kan. Nampak macam klik dia pun agak boleh lah. Dan part seterusnya yang terakhir, this jelo. So ni dia, this 00 yang jenama Jifa. Hampa tak bagi nama kat langsung. Ada kosong-kosong aku. Okay, ni dia. This kosong-kosong ni, dia taklah. Aku suka design dia. Dan design dia ni agak bagus. Nanti Baby original yang ada sekarang ni, Baby apa. So, jom kita try pasangkannya. Ni right spin Beyblade. Yes. Edit bagi tahu lah. Ya. Kau tengok edit. So kita dah sambungkan dia. Rockbuster.00.eternal driver. So jom kita, aku tak pasang stiker dia sebab stiker dia tin. Oh, akbar. Dia. Okay, aduh. Okay, itu dah pada video ni. Dan satu lagi, kalau hampa nak beli jus ni, hampa boleh. This video is sponsored. Video ni sponsored. Lepas tu hampa boleh komen lah kat bawah. Ataupun hampa boleh tu je call 04444. Nombor dekat link. Diam lah. Cakap lah tu. So hampa boleh hampa boleh tu call je nombor ni 04444 5381 ataupun 019-426-4030. Kalau hampa tak ingat nombor ni, hampa aku akan tulis kat description. Hampa boleh tekan lah ataupun tak mana nak cakap dengan aku. Hampa tengok je kat description. Nanti aku akan kalau aku call, aku akan buat ni lah. Aku akan post kat hampa. Hampa boleh beli kat aku. Dan hampa kena bagi tahu lah hampa duduk mana. Hampa tak duduk mana. Nanti tak dapat lah kat hampa. Okay.
Dan pastikan satu lagi. Hari ni kita akan buat giveaway. Buat apa ke? Ya, tak bersia-sia aku beli double blade original takar Tommy. Ini je. Mesti apa ingat sama je. Sama sama pun. Tak ada apalah. Aku akan buat give off Nir. Ya. Nir, otak kau. Aku dah potong dah bel logo dia. Yalah, apa sama apa kan. Dah. So guys, itu dia pada video kali ni. Don't forget to like, subscribe, comment and share for new unboxing. Assalamualaikum. Aku Amatiu. Hope korang semua dapat. Hope semua sihat. Dan hari ni hari jadi Ryan. Dan 22 hari bulan ni akan ada juga video baru. InsyaAllah aku akan buat. Dan assalamualaikum. Aku Amatiu. Bertemu korang di video akan datang.